Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku MTs Negeri 1 Cilacap yang kami cintai dan banggakan, khususnya kelas 9 MTs Negeri 1 Cilacap, meski wabah pandemi COVID-19 belum berakhir, namun kita harus tetap semangat belajar, walaupun dengan belajar cara jarak jauh. Pada pembelajaran jarak jauh tahap kedua, mata pelajaran seni budaya, kita akan belajar tentang mengubah lagu modern secara unisono. Lagu modern Indonesia. Musik modern diidentikan dengan ditambahkannya sentuhan teknologi dan penggunaan alat musik modern untuk mengiringi sebuah lagu. Alat musik modern yang sering digunakan adalah keyboard karena memiliki efek suara dan iringan yang beragam. Jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, pop. Lagu pop mempunyai ciri yaitu penggunaan ritmik yang bebas dengan penggunaan alat musik sederhana. Yang kedua, rock. Adalah salah satu jenis aliran musik yang memiliki keterkaitan dengan musik pop. Yang ketiga, jazz. Musik jazz biasanya ditampilkan di tempat yang sering dikunjungi masyarakat menengah ke atas, misalnya kafe atau lounge. Yang keempat, dangdut. Musik dangdut memiliki pendengar yang tidak sedikit di Indonesia. Alat musiknya seperti kendang, seruling dengan pola irama yang mudah difahami. Yang kedua, lagu unisono. Unisono merupakan kegiatan bernyanyi dengan menggunakan satu suara. Unisono atau lagu dengan satu suara ini biasanya diciptakan dengan pola sederhana. Dari lagu unisono, yang pertama melodi utama. Lagu unisono terdiri dari satu melodi utama. Melodi merupakan rangkaian dari nada-nada yang telah dipilih untuk mewakili keinginan pencipta lagunya, agar sesuai dengan tema dan makna lagu tersebut. Solmisasi tangga nada terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini solmisasi tangga nada dari melodi utama. Yang kedua, lirik. Lirik lagu dapat dibuat sebelum atau sesudah membuat melodi lagu. Lirik dan melodi lagu harus berkaitan dengan tema dan suasana lagu yang ingin dibuat penciptanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang latihan mengubah lagu modern secara unisono. Yang pertama, tema lagu. Untuk menentukan tema yang akan menjadi garis besar dari isi lagu yang akan dibuat, disesuaikan dengan keinginan atau suasana. Yang kedua, menentukan birama. Sebelum menotasikan melodi lagu yang akan dibuat ke dalam garis para nada, kita harus memilih birama yang akan menjadi patokan dari irama lagu untuk tiap parnya. Mulailah dengan birama yang banyak digunakan dalam musik modern, yaitu birama 4/4. Yang ketiga, membuat ritmik lagu. Bisa dilakukan dengan bertepuk tangan sesuai dengan irama yang diinginkan, kemudian tuliskan dalam garis para nada sesuai nilai not yang digunakan. Yang keempat, melodi lagu. Dapat dimulai dengan memilih nada yang diinginkan sesuai dengan tema dan suasana yang diinginkan. Untuk mencipta lagu, pemula cukup menggunakan nada dasar natural, yaitu do sama dengan C. Yang kelima, lirik lagu. Berfungsi sebagai penjelas makna lagu yang disampaikan. Pembuat lirik lagu ini harus dapat menguraikan tema lagu dengan baik. Di bawah ini adalah bentuk not birama 4/4. Sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru, terakhir pembelajaran berpesan kepada kalian,
tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah, cuci tangan, dan tetap menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.